Kali ini Teguh Sugiono mampir di salah satu server Pixelmon yang katanya memperbolehkan kita untuk menggabungkan dua Pokemon menjadi satu Pokemon yang baru. Mungkin selama ini kita taunya cuma Zekrom atau Reshiram kan yang bisa bergabung kan? Tapi kali ini tidak, banyak banget guys yang bisa digabungkan. Ya emang sih gak semuanya, tapi banyak cuy. Tadi aku udah lihat gambarnya gitu ya. Dan jujur, untuk lobbynya kayak gini, ini bener-bener keren banget sih. Jadi rencananya nanti kita bakal jalan-jalan, kita bakal lihat apa aja yang ada di sini gitu ya kan. Nah di awal-awal, Teguh Sugiono juga dikasih banyak banget tuh. Kita udah dapat pickaxe peralatan dari Iron kan lumayan gitu ya. Kemudian pokeballnya tuh coba lihat, banyak banget guys. 64 yang warna merah, Ultra Ball 24. Jadi di hari pertama kita kayak diharuskan untuk langsung menangkap Pokemon gitu ya. Dan kerennya lagi, semua Pokemon starter yang kalian pilih waktu di awal itu shiny. Teguh Sugiono, pilih Charmander biar nanti kalau udah evolusi Charizard bisa terbang. Gak level 1 guys, level 13. Bayangkan itu ya. Nah masuk kamu Charmander lucu. Apa ini? Pokemart. Oh, kita bisa belanja di sini cuy. Kayak biasanya kan. Bisa beli jurus-jurusnya juga guys. Oke. Yang ini gak jualan. Bapak ini jualan apa ini? Pokeball nih bapak ini. Nah, pokeballnya lengkap dong. Dari timer ball semuanya gitu ya. Kalau master ball ada gak? Master ball, master ball. Gak ada cuy. Tapi tenang aja, server ini kalau menurutku gak terlalu pelit-pelit banget gitu ya kan. Kenapa kayak gitu bang? Teguh Sugiono bakal coba cek hadiah harian kita. Hari pertama, tadi aku udah ambil 16 kali Ultra Ball, makanya total di sini udah jadi 24. Kalian bisa lihat ini guys, di hari yang ke-15 kalian akan mendapatkan Master Ball juga sebanyak 15. Ya tiap hari aja ya kita login ya, berarti 2 minggu lah ya. Oke, kalau keren sih mungkin bisa kita lanjutkan. Pokemart udah, bentar. Tadi yang di tengah itu Elite Four ya. Jadi yang di Elite Four ini itu bener-bener inti guys. Nah di sini apa ini? Free shiny, bang? Emang iya bang? Earn a vote crate key N500. Hah, mantap. Hey bang, emang iya bang? Katanya aku bakal dikasih free shiny guys. DM the code you receive to the space boat. Emang iya sih. Bentar guys, kita coba dulu ya, 10 detik kemudian. Wah, dapet dong. Dapet shiny-nya Meditit guys. Kita coba cek. Nah, Meditit tapi yang shiny cuy. Bayangkan hanya seperti itu, bener-bener murah hati ya sepertinya adminnya ini ya. Yang free shiny udah, kalau yang RTP ini kita akan pergi ke dunia overworld di mana kita akan berpetualang mencari bahan-bahan dan tentunya untuk berburu Pokemon gitu ya. Lanjut, di sini tuh ada warp. Nah, warp di sini itu digunakan untuk pergi ke semua tempat yang ada di lobby karena jujur lobbynya itu gede banget ya. Ada tempat Sirene, ada World Boss, ada drop party, pokoknya banyak banget guys. Ada fosil, ada battle tower, ada training juga biar mungkin Pokemon kalian cepat naik level gitu ya kan. Komplit banget sumpah gitu ya. Kalau yang Warzone ini, itu adalah area yang benar-benar bebas. Jadi kalian bisa bertarung secara brutal. Bahkan kalian bisa nyolong Pokemon punya orang. Kalau ada orang yang online. Kalau gitu ya. Pokoknya ini Warzone ini tempat yang sangat berbahaya kalau kalian nggak siap. Jadi sebisa mungkin kalian harus persiapan dulu. Mungkin pakai armor atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Poke Center. Nah, inilah tempat susur cantik yang biasanya kita ngehil-ngehil gitu kan. Nah, ini dia susurnya. Right click to the nurse. Enggak. Ntaran aja dulu. Aku pengen lihat di bagian yang shop. Nah, jadi ini adalah toko ya guys ya. Kalian bisa ngebeli apapun yang kalian butuhkan, tentunya dengan menggunakan koin-koin yang tadi. Aku sih ngincer yang ini. Nah, Moonstone Sword. Ini kalau kita klik kanan, kita bisa dapat night vision kan selama 5 menit kalau nggak salah. Atau kalau enggak, aku juga butuh ini guys. Nah, XP All. Ini penting banget gitu ya. Jadi kalau salah satu Pokemon kita pakai item ini,
bakal dapat semua XP guys. Jadi Pokemon kita itu cepet naik level gitu ya kan. Kadang-kadang kalau di lobby kalian ketemu kayak gini, ini adalah lucky block cuy. Nah mantep kan? Kita dapat 16 Ultra Ball coba secara gratis ya guys ya. Nemu lagi yang kedua, kita cek isinya. Beh, mantap cuy. Dapat 5000 koin. Wah, kita bisa beli sih. XP all beli dulu gak sih? Kita coba cek dulu hadiah harian kita. Ini apa ini? XP all di hari yang ke-16 guys. Waduh, kelamaan gak sih? Mendingan kita bakal beli dulu ya. Ini guys. Nah, inikah kuncinya? Rare Lucky Block, Common Lucky Block. Oke. Oke. 15.000 duit. Kaya raya cuy. Di sini kita juga ada yang namanya scroll ya. Scroll ini ada tingkatannya. Common, rare, epic mungkin, dan yang terakhir legendaris sih. Random Pokemon Paper. Oke. Common scroll ini bisa dibuka dengan cara mengalahkan 16 Pokemon liar dan juga berjalan sebanyak 1000. Berjalannya sih kita udah ya. Kita coba klik dulu apakah bisa. Gak bisa guys. Harus menyelesaikan tugasnya. 16 Pokemon liar harus dikalahkan. Yang ini menangkap 17 Pokemon. Oke. Oke, let's go. Nah, kali ini kita bentar. Kok kita muncul di rumah orang ini, guys? Nah, kita muncul di rumah orang. Tenang. Kita gak mungkin bisa ngebuka atau menghancurkan markas atau base-nya dia karena Madio udah diklaim dengan menggunakan claim shovel yang ini, guys. Oke. Wah, ini pulau kayaknya udah dikuasain dia gitu ya. Jadi kayaknya Gus Gianto udah kita mau cari apa di sini? Aku pengen di tempat pegunungan tinggi biar kita bisa bertemu dengan yang namanya Aggron. Ah, Magikarp. Ah, mantap nih. Langsung tangkap gak sih, guys? Let's go. Magikarp lawan Meditit yang shiny, cuy. Kita kasih ini aja gak sih? Oke. No. Ah, mantap. Kukira bakal mati, cuy. Langsung kita tangkap adik-adik. Oke, agak sedikit lupa, but everything is alright. Kita pakai yang merah aja gak sih? Nah. Masuk kah? Masuk dong harusnya dong. Kelihatan guys. Ah, udah goyang-goyang ya. Mantap, Magikarp udah dapet, cakep. Nemu yang ketiga guys. A wild Punda has appeared. Di mana cuy? Punda di mana guys? Bayangkan aku dapat orb dong. Ini kalau gak salah Pokemon generasi ke-9 kan ini. Wah, boleh-boleh ini guys. Levelnya juga boleh gitu ya. Level 21. Oke. Charmander dulu. Kemudian langsung kita bakal ganti pakai Meditit. Karena kayaknya Charmander kita gak mampu ngelawan si Clobopus gitu ya. Dia kan air tuh. Mana sih? Nah, ini nih. Oke, kita langsung kasih Hidden Power dulu gak sih guys. Nah, mantap. Akhirnya sudah masuk. Oke. Sudah punya 4 kita guys. Kita lanjutkan lagi. Barangkali muncul si Aggron yang kita incer gitu ya. 5 menit kemudian. Level 20 guys. Lumayan, kita bakal coba mungkin pakai Charmander lagi. By the way, sekarang kalau kita cuma sekedar nangkep Pokemon-nya itu, kita gak dapat XP ya. Harus kita kalahin kah? Dapat kok tapi ini. Gak banyak-banyak amat ya by the way ya. Oke, kita sikat langsung pakai Ember. Buset guys, Charmanderku sekarat ini mah Pokemon air woi. Wah bahaya ini. Bentar. Bahaya. Mungkin pakai Magikarp kah? Yaudah lah ya. Pakai Magikarp cuy. Aduh dia punya jurus gigit juga. Kocak. Splash gak ngasih damage. Langsung tangkep pakai Pokeball. Apakah kalian sudah siap? Great Ball gak sih guys? Jauhnya lemparannya. Oke. Apakah masuk? Goyang pertama, goyang kedua, goyang ketiga, dan ting! Mantap! Langsung dapat! Kita belum ngeheal soalnya ya. Hari kedua. Kali ini kita ada di padang rumput ya, ada di plain ya. Lumayan guys, dapat gigi. Kalau gak salah ini buat dipasang kan? Oh, buat klempel. Biar ningkatin speed attack-nya dia ya.
Oke. Ini Zigzagoon bukan yang Galarian. Wah, kayaknya di sini udah rame deh. Ya bentar, bentar. Ada Miau, ada itu bukan. Bentar, bentar. Kita mampir dulu gak sih, guys? Ini kalau gak salah strukturnya dari Pixelmon kan? Oke. Kok pada hancur kayak gini? Apa ini, guys? Enggak. Enggak ada itu mah. Nah, ini pasarnya ya, tapi kayaknya udah di-loot gitu ya kan? Udah pada botak semuanya ini pasar nih. Kita coba cek apakah masih ada yang tersisa. Ini gymnya kan ini? Udah dilawan belum ya? Nah. Wah, udah sih kayaknya ini. Udah hancur berantakan. Ada sih itu. Yang tukang jaga gitu ya. Kutangkap guys. Lumayan ini gitu ya. Yuk, Charmander, let's go. Saatnya kita tangkap guys. Pakai Pokeball yang biasa saja. Ini udah malam sih. Malam itu biasanya banyak Pokemon hantu guys. Waduh. Aggron gak mungkin muncul gitu ya. Nemu Slowpoke yang Galarian guys. Nah, lumayan ya. Daripada gak nemu sama sekali gitu ya kan. Bentar, bentar. Pakai Meditit aja gak sih? Oh ya, dia level yang paling gede daripada yang lain gitu ya. Mau pergi kemana dirimu Slowpoke? Cari Aron gak nemu. Nemunya Slowpoke. Yaudah gak apa-apa. Hujan lebat cuy. Kita sikat pakai Hidden Power. It's super efektif. Oke. Mantap. No. Meditit juga sekarat cuy. Hidden Power lagi. Yuk bisa yuk. Nah. Oke. Mati dong Meditit dong. Yaudah gak apa-apa. Ku ganti pakai apa ya? Pakai ini kayaknya. Biar sama-sama air seenggaknya. Damage-nya dia gak terlalu sakit buat kita gitu ya. Oke. Langsung kita tangkap. Pakai Great Ball kah? Gak usah pakai Ultra Ball kan harusnya kan? Goyang ketiga. Goyang keempat. Masuk sini harusnya sih. Nah, mantap. Nah guys. Harusnya kita gak boleh nangkap-nangkap lagi gitu ya. Karena kita udah berada di tempat yang benar. Hai. Sepindah. Kalau di sini kayak lebih pusing gitu ya mukanya dia ya. Kukira siapa guys? Bayangannya keren gitu ya kan? Ternyata kayak layang-layang doang. Roli-koli banyak ya. Aron langka banget cuy. Gak mau muncul dari tadi gitu ya kan? Ternyata aku cek si Aron itu harus muncul di mesa cuy, bukan di pegunungan batu. Jadi kayaknya Tugu Sugianto bakal ke taman safari aja ya, carinya ya. Nah, di sini ternyata ada Zigzagoon tapi yang Galarian cuy. Sekalian kita tangkap aja gak sih? Oke, let's go. Yuk Charmander yuk. Eh kok Charmander? Kok Meditit? Yaudahlah ya. Kita sikat dulu. It's up. No, mati dong kocak, kocak. Oh, wah. No. Wah. Terlalu overpower. Kayaknya langsung aja gak sih? Nah, gini aja gitu ya. Gak bisa, woi. Bentar. Harus kita battle dulu berarti. Yuk. Mana sih? Nah, gini. Oke, langsung kita tangkap. Level 6 harusnya langsung masuk lah. Gak usah rewel-rewel gitu ya kan. Oke. Goyang 2 kali, 3 kali. Masih pecah woy, parah. Mantap guys. Hidden Ability Zigzagoon. Apa itu cuy? Coba kita cek. Harus di PC kah? Wah, keren kali. Ada lagi ternyata di sini. Yah, level 14 lagi yang ini. Guys, ada yang minta Zigzagoon kita guys. Tuh. Si It's Red Play. Waduh, gimana dong? Keren gak tuh? Komentar. No, I'm sorry. Waduh. Nah, lanjut. Kita cari si Aron ke tempat meseng tadi. Wah, dia bisa ngasih kita monster yang rare katanya guys. Gimana ya? Yang Mo'o cuy. 100 level monster. Wah, boleh sih. Gimana guys? Setuju gak? Setuju aja sih. Oke. Nah, yuk kita pergi ke Poke Center. Wih, banyak Jangmo di sini cuy.
ini keren ya jadinya nanti gitu ya. Oke, kita dikasih agron cuy, langsung, mantap. Oke guys. Oke, yuk kita tukar-tukar di mana ini tukar-tukarnya ini. Oke, let's go. Kita sudah berhasil transaksi cuy. Mantap kali. Bentar, kita ucapin thank you dulu gitu ya. Mantap guys, langsung kita dapat agron level 86. Thank you. Wah, mantap. Jadi kayaknya next episode kita tinggal ningkatin Charmander di level 24 ya. Bukan, 36 ya. Biar bisa digabungin sama si Agron. Let's go. Lagian si Zagun tadi udah kulihat ability-nya sih gak ada yang spesial gitu ya. Dia cuman kayak pakai pita doang, cuy. Tapi aku gak tahu juga sih. Ya apapun itu yang penting kayaknya menurut aku udah untung ya. Kagak rugi gitu ya kan. Oke lah guys, mungkin sekian dulu untuk episode yang kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian komentar di bawah mau lanjut lagi atau tidak. Jangan lupa juga subscribe buat yang belum subscribe. Tembusin 10.000 like-nya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video Pixelmal Fusion yang akan datang. Sudah sampein, bye-bye.